Cari foto-foto ya? Iya. Dalam rangka apa? Dalam rangka ngonten everywhere. Enggak, lo berdua. Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Hai guys, ketemu lagi di Perleslaran. Kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Bilar. Tentu kalian selalu penasaran dan menunggu-nunggu kabar bagaimana idola dan kesayangan kita ini, Lesti dan Bilar, yang selalu mencuri perhatian kita semua. Mantap kaya, ayo dong, kapan boleh kita? Pre-wedding yang dilakukan Lesti dan Bilar sukses menyita perhatian banyak rekan, sahabat, kerabat, serta media pertelevisian. Ya, nyatanya memang cinta mereka begitu cute, romantis banget. Apalagi Lesti udah tak sungkan lagi mengunggah cincin pertunangannya dengan Rizky Billar. Ya, dia tak menutup-nutupi lagi. Dia tak berusaha menyembunyikan dan mengatakan ini cincin hadiah dari ayahnya, dari keluarganya. Tapi dia sudah menunjukkan dirinya dilamar dan sudah menjadi bagian hidup dan Rizky Billar. Apalagi Rizky Billar yang langsung gercep mengunggah di feed Instagramnya tentang kenyataan dan pengakuan yang luar biasa, sehingga menjadikan banyak orang yang baper dengan mengunggah foto dirinya menggendong Lesti. Ia memberikan caption yang membuat semua orang pada baper abis. Berawal dari pertemuan yang tak disangka-sangka, hingga akhirnya saling tumbuh rasa. Terima kasih kejoraku telah menjadi sinar di kala redup. NP perasaan gak bisa disetting. Ya, banyak yang memberikan selamat, ucapan doa terbaik bagi hubungan Lesti dan Bilar ini. Namun yang paling menarik adalah apa yang diungkapkan dari oleh Lesti untuk Rizky Billar. Ya, dalam mengomentari unggahan di feed Instagramnya, Lesti memberikan sesuatu yang juga luar biasa, ungkapan dari hatinya yang terdalam. Terima kasih sudah hadir di waktu yang tepat. Dan komentar ini, ungkapan Lesti ini disematkan oleh Billar. Dan juga Lesti menandai ungkapannya ini yang hadir dari hati terdalamnya ini pada kekasih hatinya, Rizky Billar. Rizky Billar pun dengan kocak penuh cinta memberikan balasan pada unggahan kekasihnya ini. Ya, memang banyol luar biasa. Ya, ya berkata dengan juga mengetek Lesti Kejora. Iya, padahal dulu pas sekolah sering telat loh. Sekarang alhamdulillah bisa hadir tepat waktu dengan emotikon love hitam. Sungguh sesuatu yang luar biasa. Pertemuan yang disetting Tuhan ini begitu nyata, membuat semua para fans, sahabat, kerabat semua pada baper dibuat oleh keuan, keseruan, romantisme, kisah cinta, perjalanan dari awal hingga kini Lesti dan Billar ini. Apalagi Rizky Billar juga memberikan sebuah pilihan polarisasi dari perkataannya. Enakan Hinata apa Kejora ya? Nyebutnya pandangan ini pun beragam.
ada yang mengungkap bahwa enakan manggil Kejora seperti yang sampaikan oleh Fitri Karlina yang mengungkap hal tersebut. Ya, biar bersinar, kata Fitri sebagai ketua Leslar Pusat pendukung serius dan yang paling getol mempromosikan dan support hubungan mereka berdua. Namun berbeda dengan Basuki Surojo yang mengatakan Hinata kakak cute kelihatannya gitu. Ya, Basuki adalah seseorang yang juga sering menghadirkan kekiutan mereka berdua, kebersamaan Lesti dan Bilar dalam kanal vlognya hingga akhirnya kanal YouTube, ya, kanal YouTube Basuki dari 50 ribu kini menjadi lebih dari 1 juta subscriber berkat selalu mengungkap tentang keikutan Lesti dan Bilar. Haris Prisa sahabatnya juga mengungkapkan kekiutannya. Dia suka banget atas ketegasan sahabatnya yang kini gak pelimpan lagi dan benar-benar mengungkapkan bahwa Lesti adalah sosok yang cocok untuk mendampingi hidupnya. Rizky Billar juga menyentil sahabatnya dan SCTV guys, aduh, Happyler, Ever After ya, wow, Happyler ya, Happyler, Ever After luar biasa kan, SCTV aja, mengungkapin, ngucapin guys dari miminnya ya, mimin Instagramnya, IG-nya, kemudian Rizky Billar yang kocak dan lucu juga memberikan balasan yang cukup menarik pada manajemen atau ya adminnya. Wow, luar biasa banget. Begitupun tambahan caption, settingan Tuhan jauh lebih baik dari settingan manusia. Wow, wow, wow. Ini menepis semuanya ramalan-ramalan yang menganggap mereka hanya settingan belaka dan yang lain-lain, pokoknya yang iri dan macam-macam yang gak suka kebersamaan mereka, pokoknya yang now lah, ternyata langsung dibalas oleh Rizky Billar dengan settingan Tuhan lebih indah dari settingan manusia. Sakit daulai, sahabat Billar juga mengungkap takbir. Wow, sesuatu yang bikin cute, yang keseriusannya Rizky Daulay sebagai pembawa lagu religi. Ya, kemudian si kocak Rizky Billar lagi malah menandai sakit daulay dan ngomong apa? Main bola lagi hayo, katanya. Yuli Mau sebagai asisten Lesti ungkap settingan Tuhan dengan emoticon love. Rizky Billar langsung guys memberikan menjustice hal tersebut dengan mengetek Yuli dan syutingan Tuhan itu lebih indah. Kirayut juga salvo, ah, kiyut digendong. Wah, Atril juru penyelamat langsung datang dan goda si Kirayut dengan mau digendong juga sama abang. Pokoknya seru banget keuangan, keromantisan, ha, prewedding mereka ini. Ya, karena inilah yang ditunggu, surprise yang telah dijanjikan oleh Moreno. Miss Cindy Prasetya. Wow. Ya, Miss Cindy Billar pun, Mbak, terima kasih dengan emotikon terima kasih ya. Luar biasa ungkapan dan keseriusan Billar ini yang langsung tak ragu mengunggah di feed Instagramnya ini membuktikan kepada kita semua bahwa dia serius guys. Adithi bahagia luar dalam bumiku bang. Rizky Billar nyampe, sampai ke inti bumi enggak. Wow, ini adalah guyonan jenaka. Namun adalah luapan dan ungkapan kebahagiaan yang terdalam. Kita selalu mendoakan semoga memang benar-benar Lesti dan Billar dipersatukan nantinya, tak ada aral melintang. Yes, Amalia ikutan ikutan seneng aku tuh, kata Yes Amalia. Billar pun mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Yes
Thank you Kak Jess, katanya. Yang mana adalah Rosa. Rosa idola dari Rizky Billar mengungkapkan langsung di feed-nya itu, memberikan komentar, "Selamat ya Leslar, kesayanganku." Artinya Lesti tentu dan Billar. Wah, si Rizky Billar langsung nodong. "Makasih Teh Ocha yang baik hati nyumbang lagukan Teh." Mau gratisan ya Bang. Ya kita lihat nanti bagaimana keseruannya. Insya Allah kalau Ocha pasti nyumbang nih. Putra Siregar, akhirnya cinta. Akhirnya. Dan Billar pun mengucapkan rasa terima kasihnya pada Bang Putra. Gak sia-sia sampai salto break dance, kata Fali Akbar sebagai kameramen yang foto priwet mereka ini, guys. Rizky Billar pun ya menggoda sang kameramen yang juga sahabatnya itu. "Haha, makasih mas-mas tukang foto. Baru turun aja masih sempet-sempetnya ngomen lu ya," katanya, guys. Ya ada yang suci. Berawal dari sebuah program One Man Show, akhirnya kalian Rizky Billar, Lesti Kejora dipertemukan untuk bersatu cinta biru, cinta kesetiaan ini, guys. Ibu, kata Billar. Ya, menarik sekali. Rara Lida, sahabat yang sekaligus dianggap adik oleh Lesti, juga tak mau ketinggalan memberikan komentarnya pada unggahan Billar yang menyita perhatian semuanya. Semua fan, semua sahabat, semua keluarga tentu pada baper dibuatnya. Si Rara pun ikut baper hingga langsung ia garcep mengetik jari jemari manisnya. "Masya Allah, gak bisa ngomong apa-apa. Jagain kakak gejoraku ya Kak Billar, semoga dilancarkan semuanya." Luar biasa kan guys. Billar lalu menjawab adik ipar, wahahaha, dengan emoji emoticon terima kasih cinta kita, cinta yang dalam maksudnya guys, dan menangis apa ya, bahagia haru. Ya, dukungan dari para sahabat, dari para orang terdekat, baik Lesti dan Billar, adalah support terbaik bagi mereka. Dan juga menepis anggapan yang menganggap bahwa hubungan Lesti dan Billar yang selama ini diramal hanya settingan. Adita Diatma juga ngomong, sahabat Billar yang kemarin juga membarengin wow. Ini fanbase yang langsung ya mengomentari si Babang Adita Diatma. "Babang Adit, kita kapan?" katanya. Abdul Yusman, sahabat Billar dari dulu yang belakangan sering nge-vlog sama Billar, juga mengungkapkan syukurnya alhamdulillah. Irin Dapil ya juga ikut baper dibuatnya. "Lu yang nulis, gue yang meleleh." Domi Stupa juga ya gak berat apa menggoda Billar yang gendong Lesti kan berat, katanya si dia. Gak berat, tanya. Ya tentu cinta itu tak mendatangkan sesuatu yang memberatkan bagi hubungan mereka berdua. Apalagi yang ini. Jadi kali ini kalian sudah pada tahu semua, ini adalah ketua Leslar Pusat yang selalu mendukung dan mensupport Lesti dan Billar. Hubungannya menuju mengawal hingga halal. Alhamdulillah, doaku semoga kakak Rizky Billar dan dedek Lesti Kejora bahagia selalu dan makin cute. Amin ya rabbal alamin. Ya, Fitri Kalina ini adalah orang yang memang getol mendukung hubungan Lesti dan Billar dan memberikan hadiah tiap anniversary pertemuan anniversary-nya yang kemarin ya. Bulan perayaan tiap bulan mereka bertemu. Bu Pilot, ada yang salvok dari fanbase Leslar. Desatria, sah katanya. Wah, sah sekarang.
hubungan mereka itu sudah sah. Hussein Nasimov mengunggah emoticon love. Putra Senegal, wow, setengah langkah lagi katanya. Riner Manopo, Hokage Family Finally. Ricky Alatas, kalau Bilar udah gini biasanya serius. Tahun ini harusnya Liverpool juara UCL sama EPL. Wow, temennya sudah tahu Bilar kalau masalah-masalah seperti ini dia serius. Kalau sudah begini mengunggah di feednya ini membuktikan bahwa tidak main-main dan settingan seperti yang diungkap oleh banyak orang yang mungkin iri, mungkin lisi atau bagaimana kita tidak pernah tahu. Tetapi banyak orang yang menganggap bahwa ini settingan manusia. Tapi kenyataannya ini adalah settingan yang maha kuasa yang indah dan tak bisa diterka oleh ramalan semata yang hanya mementingkan retorika dan ya mencari pembenaran. Dan nanti akhirnya mereka yang berusaha meramalkan dengan tak nyata itu, tak benar, akan termarginalkan dengan sendirinya. Hussein juga doaku terkabul, kata Hussein. Berarti selama ini Hussein selalu mendoakan yang terbaik untuk sahabatnya, Rizky Billar. Reno Pratama, gimana kadonya? Wow, dia kemarin kan janji akan ada surprise kejutan di Desember ini. Dan inilah nyatanya. Hingga Mama Leslar Real juga bilang, ah mantap, tentu mantap banget guys, kadonya bilang ini luar biasa. Ical Muhammad sebagai sahabatnya, kawal tagar 2021 dengan emoticon lope-lope. Tentu hal ini adalah dukungan dari Ical. KKB, teman syutingnya di sinema Cinta Nikita. Wah, wah. Congrats bro, happy for you, katanya. Guys, kata KKB. Basuki juga, wih, Basuki Surojo yang tadi memberikan komentar sebelumnya lagi guys. Pasangan paling cute Hinata, lebih cute kakak Rizky Billar, katanya. Ya, juga tak lupa Chris Sebastian yang sama dengan sahabat dari Basuki Surojo, akhirnya sah. Ya, sah-sah banyak yang ungkap bahwa hubungan mereka sudah sah. Si kakak Bin Sikumbang, wow, no cut, no edit. Wah, ini goreng-goreng ya bang ya, kamu suka goreng-goreng. Ya, entah digoreng. Awan potret, sepatu, celana, baju sama semuanya. Hati apalagi sama. Klop, pick, no debat tentunya. Ya, siapa yang mau debat lagi? Sudah, pada semua pada mabok yang menganggap dan menyebut mereka hanya settingan. Iksan Pir hanya bisa memandang dengan pandangan penuh cinta suka tentunya. Hingga akhirnya dia digoda oleh fanbase Leslar Update. Dan mengetek dirinya Iksan Pir, Neng Ican sama Bang Adlin kapan nyusul ya. Karena dia kemarin pas malam-malam itu sepedaan, dia Lesti sama Bilar itu, dia kan suap-suapan saking bapernya sama kelakuan anak dua ini. Sama kelakuan Lesti dan Bilar. Kemudian Leslar Update pun ya mengomentari go public, woi ginjal mimin meriah. Tentu saja dengan diunggahnya foto bersama prewed ini di feed Instagram Rizky Bilar, ini Bilar tidak main-main dan itu adalah go public. Artinya Bilar sudah mengakui Lesti adalah calon istrinya. Begitupun Lesti, ungkapan Lesti. Sanggahan Lesti ini mengungkap bahwa mereka sudah sama-sama sepakat. Adi PM, sahabat Bilar pun mengungkap, alhamdulillah, doa insya Allah terijabah. Orang baik pasti ditemukan yang terbaik pula. Insya Allah kalau kita mengikuti, mengamati dari awal, baik Lesti dan Bilar, mereka sama-sama baik. Kita tidak menutupi, Bilar juga punya kekurangan, Lesti pun ada. Cuma Bilar sendiri oleh sahabat-sahabatnya, semua pada nilai selain royal. Sayang pada sahabat dan tak pernah hitung-hitungan Bilar itu memang disenengin dan disuka oleh sahabat-sahabatnya. Begitupun Lesti,
Lesti begitu, sosok wanita yang tak neko-neko, baik hati dan juga ya banyak dicinta oleh sahabatnya, baik sahabat yang masih muda hingga yang tua atau senior Lesti, maupun dari seprofesi ataupun di lain profesi, manajemen ataupun direktur seperti Ibu Siwi sendiri contohnya. Teka-teki Lesti, wah sudah. Sekarang dia sudah nggak bisa bermain teka-teki. Tugas Mimin berkurang. Nggak usah dipecahin. Ini udah dijawab langsung. Woy. Ah, katanya. Ah, iya, bagaimana tidak? Siapa yang mau teka-teki di malam hari ini? Bahwa Lesti dan Bilar sudah prewed. Sudah jelas ini kan guys ya. Official Lesti juga ngomong. Nggak sia-sia kita kawal sampai halal. Dijabah dong. Tentu guys, ini kita insya Allah doa para fans Leslar semuanya diijabah oleh Yang Maha Kuasa, dan doa kedua orang tua mereka dan doa mereka juga. Ya ada yang salafok ya, ini dari fan-fannya ya, banyak yang ngomong Mas Allah tabarakallah, sujud syukur setelah melihat IGS Dedek, dan ini ah tuh sungguh bangga. Akhirnya ada yang bisa ngerti perasaan lu ya Bang Bi. Wailah pingsan. Wah banyak yang memang merasakan pingsan melihat kikiutan mereka berdua. Seperti yang satu ini juga. Ah semoga jodoh dunia akhirat ya. Amin amin amin. Kita doakan. Memang Lesti dan Bilar tak hanya cocok di awal. Walaupun pertemuannya singkat. Semoga jodohnya, percintaan, kisah cinta mereka awet hingga tua nantinya. Itu kita harapan kita semua. Dan doa yang terlalu disematkan harus selalu didoakan kepada untuk teruntuk mereka berdua. Insya Allah kalau kalian mendoakan yang terbaik kepada siapa saja, kepada orang yang kalian kagumi, kepada orang yang kalian fani, semuanya insya Allah doa itu akan kembali berupa kebaikan pada diri kalian. Kalian akan dapat dua bonus. Makanya selalu berpositif thinking, mendoakan yang terbaik bagi siapa saja, termasuk juga bagi couple cute kita ini. Iya, karena kenapa? Doa-doa yang terbaik, komentar-komentar yang terbaik tentunya akan bikin kita positif thinking, pikiran kita juga ya baik. Kemauan kita akan juga baik, menilai orang dari aspek dan dari sisi positifnya. Tak hanya menjustis berusaha, ya, menyebut orang itu macam-macam aneh aktif dan lain-lain. Jadi doakanlah hal-hal yang terbaik bagi mereka berdua. Tetapi kalian jangan penasaran, karena sebentar lagi Mimin juga akan persembahkan kepada kalian semua tentang seseorang yang mungkin apakah panjat sosial atau hanya ingin tenar, nanti kalian bisa lihat di video berikutnya yang tentu itu Mimin persiapkan hanya untuk kalian semua, agar kita di hari ini bisa berbahagia dengan keromantisan, kebaperan, keuangan serta cinta yang makin mendalam di diri mereka berdua. Tentu prewed kemarin menjadi sesuatu yang indah bagi kita semua, kebahagiaan semalaman semua nggak bisa tidur karena nggak kebayang, hingga ada yang guling-guling salto karena bahagia, ada yang langsung sedekah di pagi ini karena merasa bahagia, ada yang langsung memberikan support yang luar biasa bagi keluarganya dan bagi kesayangan kita ini. Tentu kita selalu berharap dan mendoakan yang terbaik bagi hubungan Lesti dan Bilar, yang tentunya hari demi hari semakin nampak. Hari demi hari dan di malam tadi malam itu sore ya, kemarin intinya sudah jelas bahwa kemana arah sebenarnya hubungan Lesti dan Bilar, yang tentu sudah mendapatkan restu serta dukungan dari keluarga Lesti, dari keluarga Rizky Billar, sehingga mereka sudah tak ada keraguan untuk menjalin hubungan ke arah depan, yakni masa depan
dan indah. Tentu bagi kalian yang masih baru stay tune di channel kita ini, jangan lupa untuk klik subscribe dan nyalakan loncengnya agar kabar-kabar terbaru mengenai mereka berdua kalian tak ketinggalan. Subscribe itu gratis guys, gak berbayar. Cuma kalian akan dapatkan notifikasi dari kita setiap saat, dijamin tercepat terupdate. Ya itu saja, terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.